Hey, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kali ini, saya nak kongsikan kepada anda satu cara untuk buat QR code yang menarik. Jadi, kita perlu untuk search QR code monkey. Okay, QR code monkey. Kita tekan dan kita pilih yang ini, free QR code generator. Okay, anda boleh cuba untuk add to Chrome. Kalau anda nak add to Chrome, add apps, ataupun cara yang lebih mudah, anda terus sahaja pilih QR code monkey. Okay, terus buka di website-nya. Okay, alright. Jadi untuk buka di website dia, yang pertama sekali kita kena enter content. Enter content ni maksud dia URL. Kita punya QR code ni untuk apa? Contoh, saya nak ambil URL Ohana TV. Jadi saya letak URL Ohana TV di sini dan saya akan setkan color. Color apa yang saya inginkan? Contoh saya nak color gradient lah, of course. Nak bagi dia lagi cantik kan. So saya ambil warna merah-merah sikit, nak gabungkan dengan warna biru. Okey, mungkin warna ni tak sesuai tapi tak apa, kita cuba je. Background color saya kekalkan dia putih. Add logo image. Okey, saya mungkin nak buat letak logo YouTube, tapi kalau saya tak nak letak logo YouTube, saya boleh remove dan saya boleh upload logo saya sendiri supaya orang tahu ini adalah QR code untuk Ohana. Okey, walaupun kita tak tahu ni YouTube ke apa kan. Okey, sekurang-kurangnya orang tahu ini adalah untuk Ohana. Kita boleh tekan remove background behind the logo untuk tak ganggu kan. Dan kita boleh customize the design untuk pilih design mana yang kita nak. Contohnya kalau sekarang ni mungkin design dia yang macam ni ke apa kan. Kita boleh pilih lah design yang macam mana kita nak. Dan saya mungkin nak design yang macam ni. Dan kita kena pilih iframe. Iframe ni yang ni, yang tiga ni. Satu, dua, tiga. So iframe mungkin saya nak iframe yang macam ni. Dan of course kena pilih eyeball shape dia yang sama. Alright, jadi kita tekan. Ini mungkin kita nak high quality pun boleh, nak simple pun boleh. Lepas tu tekan create QR code. Okey, dah create QR code. Cantik bukan? Lepas tu kita boleh download PNG dan kita akan terus boleh dapat sampailah dia dah habis generated nanti. Itu sahaja bentuk sesi kali ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Kita boleh tengok sikit QR code tu. Tada! Okey.